Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Happy Human, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan ini, selalu dalam keadaan baik dan sehat. Hai Banu. Hai Kak, gimana kabarnya? Baik dong, baik dan sangat semangat untuk session 2 kita kali ini. Ya, mantap. Season 2 di gelombang ketiga pandemi COVID-19 ya. Ya, semoga semua sehat selalu. Oke, amin, tetap semangat amin. Semua. Yo, ini menunjukkan bagaimana kita sudah resilience ya Banu ya menghadapi pandemi COVID ini ya. Mantap, ya. Yo, Banu, ini adalah episode pertama. Jadi spesial gitu di session 2 ini. Kita mau ada yang istimewa nih Banu. Oke. Istimewa? Apa itu? Kali ini kita mengundang host tamu. Jadi yang memandu acara awal. Jadi karena kita yang bakalan ditanya-tanya ini Banu. Oke. Oh ya, ada host tamunya nih ya. Oke. Berarti kita bisa bebas sebentar dong ya. Bebas untuk bertanya-tanya tapi ditanyain. Nanti yang jawab kamu aja. Berdua lah. Ada juga nanti bertiga ada bintang, bukan bintang tamu, tim baru. Anggota tim baru di Tangga Prasa. Mau kenalan kan? Mau dong. Ya, mari. Humans pasti gitu. Juga mau kenal juga ini kan? Betul banget. Jadi ayolah kita panggil host kita lah, biar gantian dia yang mandu. Halo Alvan, halo Yeni. Halo Eka, halo Iben. Sehat-sehat ya. Ya. Terus aku juga mau manggil nih anggota tim baru kita. Halo Tari. Halo, selamat selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Yes, betul banget. Nah, udah lengkap semua. Sekarang Alvan dan Yeni, podcast is yours. Wow, terima kasih Eka. Terima kasih Iben, terima kasih Tari. Yeni, bagaimana kita siap ambil alih podcast ini? Siap Alvan, lanjutkan. Oke, kita ambil alih podcast ininya hanya untuk episode ini aja ya. Untuk episode-episode selanjutnya nanti kembali diserahkan ke teman-teman yang podcastnya tim podcast. Oke, kita akan memulai podcast di episode pertama di season yang kedua ini. Teman-teman podcast sudah melakukan kerja yang luar biasa di tahun lalu di season pertama. Tentu banyak sekali, sudah berapa ribu episode? Eka, Tari, Iben di season pertama itu? Ya, aku ya, Mas Alvan ya. Jadi ya, kalau untuk podcast Tangga Prasa ini kita udah ada mungkin 30-an lebih episode ya. Saya agak lupa pastinya berapa, tapi di atas 30. Di atas 30 episode. Nah, jadi kalau di season 1 ini, season 1 kemarin itu, yang setahun kemarin itu, jadi kita membahas soal hak asasi manusia, karena ini memang podcast untuk hak asasi manusia ya, terkait dengan hak asasi manusia. Jadi ada soal definisi HAM, kemudian dinamika HAM, jadi pengertian HAM secara dasar. Itu sih kalau yang dari season 1. Lebih banyak kesananya ya, lebih banyak kesananya. Tapi juga ada soal apa sih, kita juga mengundang narasumber dari pihak korban atau yang mendampingi korban. Jadi karena ini konsepnya soal apa, Tangga Prasa ya, artinya kita merasakan atau merasa empati ke para korban atau para pihak yang melakukan advokasi ke para korban untuk berbagi pengalaman juga.
ke Happy Humans. Jadi turut menyebarkan soal apa empati ini ke masyarakat sih. Gitu ya Mbak Eka ya? Yo, Iben. Jadi memang ini menjadi semacam ruang begitu ya, ruang untuk para korban dan pendampingnya menyuarakan apa yang menjadi cerita mereka, apa yang menjadi keluh kesah mereka, apa yang menjadi harapan mereka. Kayak gitu sih Alvan, Yeni. Oke, terima kasih Iben dan Eka penjelasannya. Udah banyak juga ya episodenya, sudah lebih dari 30 episode. Kemudian juga tadi temanya juga tema-tema HAM, HAM dasar. Kemudian juga sudah mengundang apa teman-teman korban dan bersama pendampingnya. Dari sekian banyak apa episode itu, kira-kira dari teman-teman podcast Tanggap Rasa ini ada review, apa ada evaluasi, apa ada pembelajaran, apa ada hal-hal tertentu yang ya selama proses setahun kemarin seperti apa itu kira-kira? Eka mungkin bisa menjelaskan. Oke, kalau aku personal ya, aku tuh jadi banyak belajar gitu loh Alvan, banyak belajar tidak hanya soal hak asasi manusia, tapi gimana sih terjadinya di kehidupan kita sehari-hari. Apa yang menjadi, kadang-kadang kita nggak kepikiran gitu ya, ternyata kita mendapatkan sesuatu nih dari narasumber, dari korban yang bercerita. Soal banyak hal yang ternyata itu sangat berkaitan dengan HAM. Bahkan soal BTS aja kita bisa kaitkan dengan HAM ya. Padahal saya bukan seorang ARMY, jadi bisa melihat banyak hal yang bisa didapatkan di podcast-podcast yang saya ikutin ya, kayak gitu. Iben, mau menambahkan? Ya, mungkin kalau evaluasinya ya sama Mbak Eka ya, mungkin itu menambah pengalaman dan pengetahuan saya sih sebagai apa staf di Komnas HAM juga, dan ini suatu hal yang baru ya. Biasanya kan kalau kita tuh kalau melakukan penyebaran wawasan hak asasi manusia itu kan secara formal di ruang-ruang kelas pelatihan atau ke lembaga-lembaga institusi, tapi ternyata masyarakat itu juga sebenarnya mereka memerlukan sih sebenarnya. Ini kalau dilihat yang menghit di podcast kita itu agak cukup lumayan banyak sih yang melihat podcast kita. Jadi ternyata masyarakat juga ingin tahu apa itu hak asasi manusia gitu ya. Dan hak asasi manusia kan nggak hanya cerita soal negara ya. Nggak hanya cerita soal politik dan hukum, tapi juga sebenarnya lebih cerita ke soal manusia itu sendiri, kondisi manusia itu sendiri, kebudayaannya, kemudian kondisi sosialnya, kondisi sosiologisnya. Itu sih kalau dari saya. Wah seru ya, ternyata tahun lalu juga antusias masyarakat untuk tahu tentang itu, apa itu HAM dan bagaimana seluk-beluknya juga cukup tinggi kelihatannya ya eventnya. Kalau saya pribadi ya, tantangannya itu sih pasti ya karena kita masih apa ya lebih banyak di rumah, terus juga kondisinya pandemi, kita juga masih ada keterbatasan soal studio ya, studio podcast. Jadi proses perekaman podcast kita ini dilakukan via Zoom, artinya online. Nah kalau via Zoom sebenarnya sih pertama memang memudahkan ya, kita lebih gampang mengeditnya, tapi juga ya salah satu kendala tantangan itu ya jaringan internet ya, jujur saja karena di daerah saya itu kan internetnya kadang naik turunnya sinyalnya ya, jadi ya kadang-kadang keputus sih, jadi akhirnya ngelos, akhirnya diulang lagi episode-nya ya seperti itu. Tapi untungnya setiap kita nge-host episode itu kita lakukan selalu berdua, jadi ketika ada salah satu yang switch off sinyalnya itu, jadi di backup sama temen yang selanjutnya sih. Kalau aku di internet ya, kalau itu sih. Silakan Mbak Eka, mungkin ada tambahan. Iya sih, sebenarnya internet itu kan menjadi persoalan di semua ya, makanya benar kata Iben, kita selalu
dua host gitu untuk backup. Nah, selain itu sih juga ini bukan tantangan tapi kadang-kadang masuk tantangan juga sih ya. Kalau kita mengundang narasumber dari luar atau narasumber internal pun jadwalnya kadang-kadang itu udah mepet dengan waktunya editing nih Alvan. Jadi udah kayak deg-degan gitu loh kita, aduh ini selesai gak ya episode kali ini, selesai gak ya. Atau bisa juga kita bahkan rekaman itu di weekend atau rekaman di luar jam kerja. Ini tantangan-tantangan yang harus kita hadapi ya. Udah kayak percetakan ya, udah deket-deket deadline itu udah kayak deg-deg-degan, aduh ini udah beres belum, kayak gitu. Itu terjadi juga di podcast Tangkap Rasa ini. Untuk hal lain sih kayaknya nggak ada ya, semua isu yang diangkat, baik yang bersangkut yang soal HAM maupun soal cerita-cerita dari korban, itu kita selalu usahakan aktual. Kemudian kita juga mencari teman-teman yang bisa untuk mengisi. Dan bersyukur banget sih Mas Alvan, ini banyak yang menyambut gitu. Kalau kita ngontak narasumber tuh mereka banyak yang menyambut undangan untuk hadir di podcast ini. Jadi meskipun dengan segala tantangan hal tersebut, kita happy karena ternyata banyak yang mendukung. Kayak gitu. Apa sih sebenarnya yang berbeda di season 2 ini? Oke, nih terima kasih pertanyaannya. Apa yang berbeda ini akan dijawab oleh Tari, karena dia adalah salah satu pembeda di season ini. Silakan Tari. Wah, Tari. Bener-bener ya. Jadi untuk season 2 ini tentu saja kita akan membahas isu-isu terkait dengan hak asasi manusia, tapi mungkin nanti akan lebih mendalam gitu ya. Dan di season 2 ini kita juga akan menghadirkan narasumber-narasumber lagi yang tentunya kompeten di isu-isu itu. Benar begitu, baik Kak? Mas Iben? Yep, kalau menurut saya sih memang ya memang begitu ya. Jadi lebih banyak selain dari internal, juga narasumber dari eksternal pasti kita akan lebih banyak ya, terutama dari teman-teman korban itu juga pasti ada. Dan juga ini ada tambahan tenaga baru dari Mbak Tari juga kan, yang akan menjadi host. Pasti kita akan semakin maju ya untuk podcast Tangkap Rasa ini. Gimana Mbak Eka, ada tambahan nggak untuk perbedaannya? Nggak ada sih Ben, itu ya. Jadi apa yang membedakan, tentu saja kita berusaha mengemas dengan lebih baik lagi, lebih banyak isu, dan tentu adalah anggota-anggota baru. Nggak hanya Tari loh, kita juga lagi approve Yeni nih untuk bergabung di kita, ya kan? Ya betul, anggota baru yang langsung didapuk sebagai host di episode pertama gitu ya Mbak Eka. Tantangan banget ya. Nah, terus kalau untuk yang di season 2 ini kira-kira ada target-target khusus nggak? Misalnya mau menyasar misalnya kelompok anak muda aja gitu misalnya, atau kelompok mahasiswa, atau memang ini memang sifatnya masih sangat umum untuk masyarakat umum. Silakan, siapa yang mau menjawab? Eka, Iben, atau Tari? Oke, aku dulu ya, nanti biar Iben dan Tari yang nambahin. Jadi kalau untuk targetnya memang podcast ini lebih ke anak muda gitu ya. Makanya kita kan yang chill aja, nggak menggunakan kata-kata yang mumet gitu kan. Kita yang chill aja biar nggak kena batin juga kan orang yang mendengarkan ini. Kayak gitu sih, targetnya memang ke anak muda, dan tentunya ini juga bisa didengarkan oleh masyarakat umum juga.
Oh iya, Alvan, aku mau nambahin apa yang beda tadi di season 2 ya. Jadi kami juga nanti berusaha akan ada host-host tamu ya, kayak di opening kita kali ini nih, untuk menyemarakkan podcast ini. Kayak gitu. Gimana, Banu? Apalagi yang soal target untuk season 2? Iya sih, kalau target mungkin ya memang di host di apa? Anak muda ya. Anak muda, tapi juga memang kita juga berasal dari anak muda, tingkat mahasiswa, mungkin juga teman-teman sekolah menengah atas, karena kalau di SMA itu kan sekolah menengah atas itu sudah mulai mengenal hak asasi manusia ya, kalau nggak salah itu ada mata pelajaran soal hak asasi manusia. Nah itu mungkin bisa menggunakan podcast kita juga loh. Jadi kalau teman-teman Happy Humans mau lihat soal sebenarnya terkait hak asasi manusia, ya tinggal klik aja di podcast kita ini, podcast Tanggap Rasa. Jadi mudah-mudahan terjawab semua, walaupun yang namanya hak asasi manusia itu dinamis ya sifatnya ya. Jadi pengetahuan tidak hanya ada di podcast ini, tapi juga ada di mana-mana sih sebenarnya. Gitu. Itu aja Mbak Eka. Mas Alvan. Oke, makasih dari Eka dan Iben penjelasannya. Berarti emang secara fokus akan tetap menyasar teman-teman muda, teman-teman kemudian juga karena emang mereka juga sudah belajar juga ya tentang HAM itu di sekolah. Nah, kira-kira sudah ada ini belum target misalnya akan bekerja sama dengan pihak-pihak mana, komunitas anak muda atau sekolah atau kampus mana gitu? Karena memang ini kan tujuannya untuk menyasar kelompok muda, tentu kan memang baik misalnya juga bekerja sama dengan jejaring-jejaring kaum muda gitu ya. Betul, biar tambah rame gitu ya, Alvan. Betul ini. Biar lebih semarak lagi. Biar promonya bisa lebih kenceng gitu kan, kalau kerja sama sama organisasi kaum muda. Iya, betul banget nih Alvan, Yeni. Jadi memang untuk menyuarakan hak asasi manusia itu kan kita harus saling berjabat tangan ya, bekerja sama kayak gitu. Nah, tentu saja dong di podcast Tanggap Rasa ini kita juga melakukan kerjasama. Untuk kedepannya, untuk kemarin itu salah satunya adalah dengan 65 tiap hari. Kita sih berharap masih ada kerjasama lanjutan ya untuk tahun ini. Nah, untuk pihak-pihak lain, nanti ditunggu pengumumannya ya, Alvan, Yeni, karena kita lagi proses billing nih, billing akhir, doain ya. Tari, apa ada cara-cara yang bisa lebih mengajak kita lebih happy dalam mendengarkan season 2 ini? Apa kira-kira langkah-langkah ke depannya biar lebih cihui gitu atau seperti apa, Tari? Iya, biar lebih cihui ya, Mbah. Jadi kayak yang tadi udah dibahas juga sama Mas Iben sama Mbak Eka, untuk podcast kita tuh ngemasnya secara chill gitu, dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, yang gak kaku-kaku kayak kanebo kering gitu, Mbah. Jadi pokoknya Happy Human semua tunggu aja episode-episode di podcast Ruang Tanggap Rasa di season 2 tahun ini untuk mendapatkan informasi-informasi dan apa ya, pengetahuan soal hak asasi manusia tapi dengan bahasa yang lebih menyenangkan dan enak didengarkan, tidak membuat pusing tujuh keliling begitu. Jangan lupa juga untuk follow Ruang Tanggap Rasa biar tiap kita ada episode baru nanti bisa ada notification gitu, jadi nggak usah buka-buka kayak gitu. Oke, terima kasih Tari. Tadi sudah mengajak kita semuanya untuk selalu menikmati podcast Tanggap Rasa di season 2 ini. Semoga
lancar terus ya nanti rencana teman-teman di podcast Tanggap Rasa di tahun ini. Kami masih menunggu feedback atau saran dari Happy Human, kirimkan melalui email ke tanggaprasa@komnasham.co.id. Ikuti juga terus media sosial kami di Instagram @komnasham, Twitter @komnasham, FB di komnasham, YouTube Komnasam channel, kemudian juga live chat di website tanggaprasa.id setiap jam 1 sampai 3 sore waktu Indonesia Barat setiap weekdaysnya. Sampai jumpa Rabu depan pukul 16 waktu Indonesia Barat di episode Ruang Tanggap Rasa berikutnya.